Setelah sekian lama dia mengusik di pelantar media sosial, dari prototipe kepada ulasan dengan pertunjukan kemampuan bilah, akhirnya ia tiba di depan pintu. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ia persembahan bingkisan yang bermutu dari sebuah kotak kepada beg nylon berzip yang dibuat khas memberi kepuasan pada olahan pembukaan kotak. Di dalam package terdapat satu bungkusan plastik dengan segala kelengkapan dan seutas tali selempang berplastik nylon dan sebuah bilah yang bernama Worktough Gear Proper Chopper. Kelengkapan Worktough Gear Proper Chopper termasuk sepasang Magforce Malice Clip dengan set skrunya sekali, satu batang besi api, ya seutas tali pintau, dan sekeping lencana yang bersulam halus dengan pelekat velcro untuk dilekap pada depan beg nylon. Mata bilah disapu minyak dan diselaputi plastik, disimpan rapi di dalam sarung kydex untuk memastikan tiada bekas jalar ataupun karat semasa di dalam perjalanan ke sini agar mutu bilah Worktough Gear Proper Chopper tetap terjamin. Worktough Gear Proper Chopper adalah satu reka bentuk pisau pembelah yang besar dengan DNA bilah CX untuk kerja-kerja menebang, menetak dan memotong sama seperti kapak Halter Force, Halton Hatchet dan juga My Parang Golok 135 yang menjadi satu pilihan bagi pengguna di Asia Tenggara buat peralatan utama semasa di hutan ataupun di rumah. Worktough Gear Proper Chopper adalah bilah yang terbesar yang direka oleh Zig Menacho dari rancangan Forge in Fire, Knife or Death dengan berkolaborasi bersama Victor Lin dari Worktough Gear juga untuk mengeluarkan Nomad Cam Knife dari besi SK85. Setelah Nomad Cam Knife, Victor Lin mengeluarkan pula Nomad Field Knife yang berukuran sederhana di dalam barisan bilah Nomad yang menggunakan besi K340 dari Bola Udohom dengan tampang bilah yang menukik lembung. Inilah dia ya kawan-kawan, yang perbandingan antara Proper Chopper dengan bilah Nomad Cam Knife dan juga Nomad Field Knife yang melengkapkan koleksi barisan bilah Nomad yang buat menebang, menetak dan memotong. Worktough Gear Proper Chopper diperbuat daripada besi SK85 dari Jepun dengan paksi yang penuh dan terdedah. Ia disepuh ke tahap kekerasan 56-58 Rockwell untuk keampuhan dan keanjalan mata bilah dengan asahan saber yang tinggi dan bermata cembung. Tulang belakang mata bilah bersirip tebal dan menanjak untuk kekuatan mencotel dan juga berfungsi sebagai alat pemukul. Penggilingan CNC yang membentuk tunggak alur tulang belakang bilah digiling sama rata dan seimbang ia untuk meringankan mata bilah yang hanya menunjukkan perhatian yang tinggi pada mutu perincian pembikinan Proper Chopper dari Worktough Gear. Gagang diperbuat daripada G10 yang membundar, ia dibentuk mesin 3D dengan jalinan waffle yang meliputi paksi yang terdedah sehingga ke lubang tali pintal dengan dilapisi pelapik biru yang menyerlah. Lekuk pada paduan jari memberi perlindungan pada genggaman untuk mencengkam dengan kekapis ibu jari buat menyepit bilah dekat pada hulu mata bilah dengan lebih terkawal dan selamat. Berat genggaman tertempuh ke hadapan dengan paksi hulu gagang yang condong mengalun untuk memberi ayunan dan hentakan secara maksima. Sarung bilah dibentuk mampat ya daripada kydex tanpa getaran dengan gaya reka bentuk melipat yang mengetap dan menahan bilah dengan pasti. Lubang dan selit celahan di tepi sarung bilah memberi berbagai cara ikatan untuk membawa Worktough Gear Proper Chopper atau saja disandang pada bahu
dengan tali balistik nylon bersama sepasang pengepit melis klip. Berat keseluruhan bilah proper chopper bersama sarung kydex 1.2 kg dan berat bilah sahaja 1 kg. Dengan berat sarung kydex tanpa bilah 197 gram. Panjang keseluruhan bilah proper chopper di dalam sarung kydex 45.6 cm dengan panjang keseluruhan bilah tanpa bersarung 43.5 cm dan panjang mata bilah 29.5 cm. Mata bilah menggunakan stok besi yang setebal 6.67 mm yang sepanjang tulang belakang bilah yang mendatar dan menirus pada sirip yang menanjak dan menebal pada 6.48 mm. Ya, ketebalan di balik condong mata bilah 2.45 mm dengan 2.13 mm di balik hujung condong mata bilah. Ketebalan di balik tajam mata bilah yang menirus dari 2.13 mm ya kepada 1.88 mm. Tampang mata bilah yang lebar mengembang dari hulu 5 cm ya kepada hujung condong mata bilah dari 8 ke 9.5 cm. Akhir kata, ia pelaksanaan reka bentuk dan pembingkinan bilah yang mampat dan bermutu tinggi dengan kemasan dan packaging kelas pertama sudah cukup meyakinkan Wotavia Proper Chopper yang sebagai bilah pembelah yang perkasa. Ya, terima kasih kawan-kawan kerana menonton ya buat reaksi pertama dan ulasan yang ringkas, dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.